Pesinetron yang tampak semakin cantik dengan balutan hijab di wajahnya ini tengah merasakan kebahagiaan yang tak terkira. Sebab dari pernikahannya yang diselenggarakan pada tanggal 18 April 2020 lalu bersama pilihan hatinya yang bernama Rasi Bawasir telah dianugerahi sang buah hati. Sebelum melahirkan, mantan kekasih Baim Wong ini meminta doa kepada semua pihak lewat laman Instagramnya agar persalinannya berjalan dengan lancar. Berkat doa dan dukungan dari semua pihak, ia pun melahirkan anak pertamanya yang beri nama Ali Rasi Bawasir pada tanggal 6 Januari 2021 di RSIA Bina Medika Bintaro dengan lancar dan selamat. Kebahagiaan yang dirasakan oleh pemeran Icut dalam film Cahaya Cinta Pesantren ini pun turut dibagikan di Instagram pribadinya. Sang putra yang baru dilahirkan tersebut tampak begitu tampan, sebab mengalir darah kedua orang tuanya yang cantik dan tampan pula.